Waduh, pas sekali ya. Saya baru saja sampai di stasiun Cicalengka, langsung ada parcel dan double lokomotif kayaknya nih. Ke parcel double lokomotif nih, yang di depan CC206 dan yang belakang itu kayaknya CC201 atau 3 nih. Kita lihat saja ya. Ke parcel berangkat stasiun Cicalengka. Masih banyak yang nerobos ya. Nah, ini jangan ditiru karena ini sangat berbahaya sekali ya. Wah, lokomotifnya bersih sekali, ini baru keluar. Ini depo kayaknya nih. Oh, jangan kembali nih. Ya. Masinis memang masinis parcel baik sekali ya, selalu menyapa. Nah, parcel lepas stasiun Cicalengka dan sepertinya tadi lok CC201 itu LD ya, di luar dinas karena di dalamnya tidak ada masinisnya dan juga sepertinya mati juga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para relven ya, dimanapun kalian berada. Hari ini saya sedang berada di stasiun Cicalengka yang menunggu KLB rel perdana jalan lagi ya, bersama ini para relven kecil-kecil ini dari Cicalengka ini ya, yang suka nyegat-nyegat kereta juga. Ini sapa-sapa tuh, halo gitu. Halo, kayaknya di YouTube ya. Nah, informasi sepertinya KLB rel sedang di antara Leles ya, antara Leles sampai Nagreg sedang perjalanan ya, karena menurut perkiraan sampai stasiun Ranca Ekek itu jam 11. Oke, kita tunggu kereta KLB nya ya, nanti akan saya ikuti sampai stasiun Ranca Ekek insya Allah. Nah, suara PJL dari Cikuya sudah terdengar menutup ya, dan sudah terdengar juga semboyan 35-nya. Karena mungkin tertahan sinyal terlebih dahulu karena di sana ada KA lokal yang baru saja diberangkatkan. Nanti menunggu KA lokal berangkat. Nah, lalu KLB rel ini akan dimasukkan ke stasiun Cicalengka ya. Dan menunggu jadwal keberangkatan kembali setelah menunggu ke KA lokal masuk stasiun Horpugu dan Ranca Ekek. Nah, ini dia KLB rel ya, perdana akan segera memasuki stasiun Cicalengka. Setelah lama tidak jalan dan hari ini jalan lagi ya. Nah, jalannya sangat perlahan sekali karena memang tidak boleh melewati dari 10 km/jam kecepatannya. Nanti kita sapa mesinisnya. Lihat ada relnya juga yang sangat melengkung ya, mengikuti gerak-gerik dari jalur. Nanti kita sapa masinisnya juga nih ya, yang sedang berdinas. Wah. Wah. Ini dia, kita lihat lengkungan relnya, melengkung ya relnya. Ini kereta dari Cilacap menuju stasiun akhir Ranca Ekek ya. Nanti kita susul sampai stasiun Ranca Ekek.
Terlihat itu relnya melengkung sekali ya. Tuh melengkung ya. KLB ini menunggu jadwal pemberangkatan nanti ya, ditahan dulu karena menunggu jalur kosong kembali di peta Cicalengka Rancaikeknya. Karena di depan KLB ini tadi baru saja diberangkatkan ka lokal. KLB rel diberangkatkan dari stasiun Cicalengka. Ini akan berjalan langsung terus sampai stasiun Rancaikek ya. Dari mulai Cicalengka sudah mulai naik kecepatannya karena jalur terbilang lurus ya. Nah itu dia KLB rel ya, sudah berjalan menuju Rancaikek. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti hunting saya pada hari ini di Rancaikek ya. Saya cukup sekian dulu untuk video hari ini. Nah ini, hey, ini teman-teman yang sudah mana-mani saya hunting di Cicalengka ya. Sekarang saya akan mencoba mengejar sampai ke Rancaikek. Dan tunggu videonya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.